Kalau lama-lama, tipenya lama. Oke, jadi sesuai dengan yang udah pernah gue tweet di Twitter, sekarang gue akan memulai untuk review Indomie. Ada sekitar 30-an rasa Indomie. Gue gak tahu akan berapa lama, tapi pokoknya gue akan sekali take itu gue akan makan 4 jenis Indomie. Karena gue membatasi untuk sodiumnya yang sangat tinggi, yang kandungan sodiumnya sangat tinggi. Dan juga untuk melindungi usus gue, karena ya gue gak punya asuransi kesehatan selain daripada BPJS. Jadi yaudah, kita coba dulu yang 4 yang pertama. Ya, yang pertama itu adalah Indomie goreng biasa. Ya, Indomie goreng biasa lah gitu. Kita coba untuk bikin benchmarking gitu. Oke, gue akan pakai skornya tuh sama kayak video gue yang air minum. Kalau misalnya kalian belum lihat, coba kalian lihat dulu. Ini akan benchmarknya, jadi ini akan titik 0. Per Indominya tuh akan plus atau minus atau 0 gitu. Kalau misalnya dia sama dengan rasa Indominya, yang Indomie yang biasa. Oke, kita mulai. Nah, kalau Indominya kan kalian beda-beda kan. Biasanya ada yang suka yang gak gitu matang, ada yang suka yang kematangan banget. Gue tipe yang mateng, tambahin lagi dikit. Gue gak suka tuh yang masih kayak di depan jajanan SD kali ya, yang direbus, abis itu masih keriting-keriting. Nah, gue gak suka kayak gitu. Itu menurut gue kayak, gak deh. Gue sukanya yang udah, emang udah bentuknya kayak begini. Makan ya. Oke. Ya, lebih enak kalau misalnya udah dingin ya. Apa gue karena gue sering makan dingin kali ya. Ya di bekal itu lebih enak, yang membentuk bekalnya itu enak. Udah lama sih nggak makan yang Indomie sama nasi. Udah lama gue nggak makan itu juga. Tapi biasa gue kombinasinya sama yang rendang. Oke, ini standar sih. Kalau sebenarnya angkanya itu adalah kalau angka biasanya itu 8,5, tapi ini gue bikin jadi 0. Oke. Lanjut yang kedua yaitu mie goreng pedas. Ini udah kelihatan ya, warnanya lebih merah dibandingin Indomie yang biasanya. Dan kalau buat gue sih, ya memang lebih pedas sih. Ini bentukannya. Gak penting ya, ya udah makan aja. Definitely lebih asin, definitely lebih pedas. Dan gue sih lebih suka ini, gitu. Karena memang Indomie yang biasa itu manis ya sebenarnya. Kalau misalnya orang Jepang yang gue liat di YouTube itu, pada makan itu biasa dia nyamainnya sama yakisoba. Tapi yang ini dia lebih kerasa pedas gitu. Kalau gue sih merasa pedasnya, karena kelihatan juga kan di lihat nih. Harusnya kelihatan tuh biji-biji cabenya. Oke, bukan biji cabe, bintik-bintik cabenya lah, apalah itulah. Nah, kalau ini sih lebih pedas dan gue sejujurnya lebih suka ini. Tapi di warkop-warkop tuh jarang ada kalau deket tempat gue. Deket tempat gue pas kuliah juga dia nggak banyak kayak biasanya. Indomie yang goreng biasa, terus Indomie yang kuah, terus dulu gue sering makannya goreng rendang sama cabai hijau karena waktu itu lagi in. Misalnya yang ada. Kalau ini gue kasih nilainya plus 1 dari Indomie yang biasa. Karena gue lebih suka ini. Jadi gue lebih menikmati ini dan gue lebih memilih ini dibandingin yang lainnya. Oke. Lanjut kita ke mie goreng jumbo. Awalnya kita pikir sama ya kayaknya. Ya bentar doang langsung gini emang. Sorry ya ngaduknya nggak gitu rata. Ya udahlah, abang warkop juga ngaduk nggak rata. Kalau dilihat sekilas sebenarnya mie-nya mirip ya sama mie biasa. Cuman katanya ada yang bilang beda gitu. Kalau misalnya dari kalau yang sebelum direbus. Kalau dari sini sih gue lihat sih ya mirip-mirip aja ya. Dan bumbunya sama sih. Maksudnya paketnya sama. Cuman kalau yang mie goreng pedas itu dia kelihatan minyaknya udah merah gitu. Dan ada bubuk cabenya lebih banyak kayaknya. Mie goreng jumbo. Sama aja menurut gua. Dan ini juga bedanya nggak jauh-jauh banget ya dari segi kuantitas ya, biasa aja, nggak sebanyak itu juga. Sebuah upaya dari Indofood untuk menyelesaikan masalah satu Indomie nggak cukup tapi dua kebanyakan kan, ini goreng jumbo. Cuman kalau gua sih buat gua dua cukup sebenarnya gitu. Tapi ya karena udah makin tua ya udahlah satu aja juga nggak masalah sebenarnya. Ini gua kasih nilai 0 karena sama aja gitu. 0 maksudnya sama kayak Indomie goreng biasa. Ya karena ini memang rasanya Indomie goreng biasa gitu, cuman lebih banyak aja. Nah, kalau misalnya lu merasa butuh lebih banyak ya silakan beli ini gitu. Ada yang bilang mie-nya lebih gepeng. Gua nggak merasa ini mie-nya lebih gepeng sih. Sama aja rasanya, sama aja. Lanjut. Lanjut ke yang terakhir yaitu mie goreng rasa ayam panggang jumbo. Gue gak pernah nemuin yang biasa ya. Pas gue cari, emang dia langsung bentuknya itu jumbo. Yang rasa ayam panggang biasa gak ada ya. Tuh, ini bentuknya warna biru. Ini kalau misalnya dilihat sekilas, ini benar-benar kayak mie pop mie. Kalau menurut gue ya, menurut gue ini kayak mie pop mie gitu. Dengan ada, apa sih, sosis-sosisannya ya, sosis ayamnya ya. Ada ininya juga nih, ada apa sih, daun bawang dan segala macemnya. Gak ada ininya ya, gak ada wortel. Gak ada kayak, sepian porti itu kayak daun bawang yang putih deh.
sama aja sih. Dan pas gue ngerebus juga, oh iya mirip gitu. Tapi at some point, mie gepeng kayak gini, ini kan berarti mie-nya agak gepeng ya. Itu kayak mie ini, kayak mie bakmi GM. Oke, kita coba ya. Gue gak pernah nyoba sih. Gue gak pernah nyoba, gue jarang nyoba Indomie. Ada deh wortelnya. Oke. Okay. Ya, tekstur mie-nya sama mirip banget sama bakmi GM, bos. Gue gak gitu merasa banyak perbedaan dengan Indomie biasa selain daripada tekstur mie-nya. Ketika dibilang ayam panggang, yang gue rasain hanyalah mecin sebenarnya. Ya, rasa mecin gitu. Rasanya manis, tuh. Jadi sama kayak Indomie yang original. Cuman tekstur mie-nya gue akuin ini enak. Kalau bits-bitsnya gitu sih, gue gak gitu pentingnya. Kayak apa sih ini? Ini ada ayam-ayaman lah. Ya, sama kayak di Popmie lah. Gue gak ngerasain, coba yuk, makan lagi. Jadi Indomie-nya rasanya ya ada manisnya, ada kecapnya. Kemudian ada asin dari mecinnya. Nggak gitu kerasa ayam panggangnya. Gue nggak ngerti kalau misalnya nggak dibilang ayam panggang, gue sih menganggap ini Indomie jumbo biasa bisa aja, tapi mie-nya gepeng. Menurut gue mirip-mirip aja, sama-sama aja. Nggak gitu banyak perbedaan, cuman mie-nya emang enjoyable. Jauh lebih enak dibandingin mie yang biasanya. Gue lebih suka yang ini ya, karena kayak bakmi GM. Plus satu, ini definitely gue akan beli lagi, kalau misalnya ada. Oke, habis untuk yang 4 kali ini. Kita transisi ke hari berikut. Oke, sesi 2 dari Indomie. Sekarang akan nyoba 4 jenis lagi. Pertama kita akan coba yaitu iga penyet. Oke, gua belum pernah makan ini sih. Bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini, ada bits-bitsnya. Bits of what? Oke, coba ya. Hampir expired. Enak. Apakah rasanya seperti iga? Nggak juga, tapi ada rasa dagingnya gitu. Harusnya kalau iga penyet tuh iga yang dibakar nggak sih? Ada sih rasa-rasa smoky-smoky sedikit gitu. Dia tuh ada rasa baladonya juga, apa rasa cabenya juga ada rasa sedikit. Bits-bits kecilnya sih nggak berasa lah ya. Ini kecil-kecil kayak gini, daging-dagingnya nggak berasa lah. Tapi enak kok rasanya. Lebih, apakah ini lebih enak daripada Indomie biasanya? Yes. Ini gua kasih plus 1,5 dibandingin Indomie biasanya. Lanjut kita ke Indomie Rica-Rica. Gue juga belum pernah nyoba ini. Kelihatannya pedes sih, bawahnya juga pedes. Bentuknya kayak gini nih. Dia ada cabai-cabai keringnya. Wow, lihat minyaknya ya. Mantep ya, emang Rica-Rica harus minyak kan. Bawahnya pedes sih, anjir. Ini bagian lagi versi yang pedes-pedes ya. Iya, kayaknya. Lanjut. Oke. Okay. Wow. Ya ini, ini Rica-Rica ini pedes. Ini lebih pedes dibandingin Indomie goreng yang pedas. Enak sih sebenarnya dikasih bits-bits dari cabai-cabai keringnya ini enak. Karena lu berasa kayak, wih, kayak beneran ya. Dan rasanya juga menyerupai sih. Terus ada rasa Rica-Rica berarti ada daun jeruknya ya. Nah, dan juga ada jeruk nipisnya nih. Kalau gue lihat dari gambar packagingnya, ada berasa daun jeruknya. Tapi nggak sampai overwhelming gitu. Bener nih kayaknya cuma pakai 3 helai doang, nggak banyak-banyak. Terus jeruk nipisnya juga pakai sedikit aja. Enak sih. Ini lebih enak dibandingin Indomie biasa menurut gue juga sama. Sama 1,5 juga gitu, sama kayak plus 1,5 sama kayak iga penyet gitu. Karena ini kalau lo emang suka sama makanannya atau lo merasa bosan dengan Indomie biasa, apakah ini worth dibeli? Sangat. Cukup pedes ya bang ya. Tapi kan sayangnya kayak begini-beginian tuh nggak ada di warkop kan. Nah itu kan biasa makannya kan di warkop, biasa Indomie gitu. Tapi kalau misalnya emang dimasak sendiri ya mending beli yang kayak begini-begini sih biar nggak bosen taste-nya. Lanjut, itu ke sambal mata. Sambal mata ini berarti akan banyak bawang merahnya ya. Dan juga ini pakai, kayaknya pakai daun jeruk juga nih, dan juga pakai jeruk nipis. Bentukannya kayak gini, beda sama Rica-Rica ya. Ini agak lebih ke arah ijo nih, mirip mie cabai ijo sih yang gue lihat ya. Terus dia ada bits-bits dari apanya nih? Ini daun bawang sih harusnya ya. Mungkin bawang goreng ya. Ada bawang goreng, ada serpihan bawang gorengnya juga. Entahlah, kita coba aja ya. Apakah ini seperti sambal mata? Gue nggak tahu. Sambal mata harusnya fresh memang, fresh banget kan. Yang gue pengen ini fresh dan ada banyak rasa serai harusnya. Kalau gue nggak salah ya, koreksi gue kalau misalnya gue salah. Tapi harusnya banyak serainya kan. Ini nggak gitu berasa pedas aja gitu. Tapi apakah ini tetap enak? Enak. Tapi mungkin tidak menyerupai dari sambal matanya. Ini terlalu asin menurut gue. Jadi kalau makan 2 porsi dari ini, tentu kita bakal berasa keasinan banget. Kurang enjoyable dibandingin yang lain-lainnya. Tapi tetap enak. Dan ini memberikan rasa yang berbeda dibandingin dari Indomie goreng biasa. Kenapa? Karena 3 varian yang tadi
tadi gue makan ini, kecuali yang iga penyet, ya, itu nggak pakai kecap manis. Yang iga penyet kayaknya pakai kecap manis deh, tapi dikit, tapi nggak gitu berasa juga sih, karena memang iga penyet kayaknya pakai kecap ya. Tapi kalau yang cambar-carica sama sambal matah itu nggak pakai kecap manis di packagingnya. Ini gue kasih nilainya plus 0,5. Cukup suka, tapi terlalu asin. Kurang rasa serehnya kali ya, sama kurang rasa bawang merahnya. Anjir, gue keringetan banget. Lanjut ke Indomie rendang. Ini personal favorit gue. Nah, dari awal dia keluar, gue udah makan ini. Nah, bentuknya kayak gini, ya. Cuman ada satu hal yang aneh gitu. Dia ngasih packaging kecap. Gua gak tahu rendang apakah harusnya pakai kecap. Gua gak tahu, tapi ternyata yang baru gua sadarin adalah itu. Karena memang biasa gua juga makannya dari warkop sih, gak tahu. Gak ada, gak lebih rame ya dibanding yang lainnya, kan ada rame tuh, ada bits-bitsnya kan. Ini enggak sih, kayak cuma mie dan bumbu. Ya gua tahu sih harusnya rasanya seperti apa kalau gak berubah ya. Ada beberapa tipe Indomie yang cocok banget sama nasi. Ini salah satunya. Jadi ketika lu makan ini doang, mungkin lu merasa kayak, terlalu overwhelming ya rasanya. Kalau dicampur sama nasi sama telur, ini plus 3. Menurut gua ini jauh lebih superior dibanding Indomie biasa. Makanya dia nggak discontinued kan, karena dia temennya ini kan cabai hijau setahu gua. Dia rendang dan cabai hijau waktu dulu. Tapi yang cabai hijau kalau nggak salah udah discontinued ya. Jadi sekarang gua tinggal dapat yang BS-BS sisa doang gitu, barang-barang sisa. Kalau ini, itu dilanjutin lagi dan jadi line up utamanya dari Indomie kayaknya. Karena enak, ini emang enak, tapi gue bingung kenapa harus pakai kecap ya. Tapi mungkin ini jadi rasa enak, mungkin karena untuk meng-cater rasa Jawa kali ya. Rendang tapi rendang Jawa, kayak restoran Padang kan, ada restoran Padang sekarang di Jawa ya, rasanya kayak Jawa. Plus 3, oke, lanjut ke hari ketiga. Oke, minggu ketiga makan Indomie. Kali ini 4 lagi. Minggu kemarin gue hampir ambilin kayaknya keras abis makan ini tuh, kayak Indomie kan lo diamin bentar terus dia menjadi menggumpal kan. Ya udah, itulah yang ada di usus besar lo. Lanjut, kita makan sekarang. Indomie sudah expired. Mie keriting rasa ayam panggang. Ini bagian dari yang premium gak sih harusnya? Pokoknya yang gede deh gitu, kayak mie keriting. Coba aja dah, ini begini bentukannya ya. Kayak pop mie ya, jadi kayak ada bits-bitsnya tuh, ada wortel, ada ayam ya, well kan ayam panggang kayak kemarin, kayak ada ayam panggang juga deh. Itu warna biru. Oh, ayam panggang tapi jumbo. Oh ya, berarti ini sama aja dong, berarti ayam panggang. Tapi kok bungkusnya gede ya? Udahlah, kan cuy. Nah. Emang kayak waktu itu, sama kayak warna biru. Ini tapi warna biru ya, jumbo. Ya. Itu sama. Tapi kenapa desainnya tidak dibuat mirip gitu? Karena itu premium. What's the difference? Oh, ada bahasa Inggris ya soalnya. Gitu. Hardly know the little. Dan gak ada bedanya sama yang emang yang warna biru ya. Jadi kayaknya ini harusnya nilai sama, tapi gue udah lupa nilainya berapa. Tapi harusnya nilai sama. Oke, next. Udah lupa. Beralih yang kedua, yaitu mie keriting goreng spesial. Tapi gak ada telur, bang. Oh, wait. Dia ngasih 2 bintang. 2 bintang tuh artinya apa? Ya, ada disclaimer ya berarti. Coba lihat di belakang. Ada. Coba. Ada, pasti ada. Gak ada nih, bintang 1 premium collection. Ini lengkap dengan bumbu dan sayuran kering. Yang bintang 1 mie keriting dengan rasa lebih mantap di premium, dengan rasa lebih mantap. Oke, okay. Udah coba makan deh. Bentuknya kayak gini. Tuh kan dia bentar doang udah langsung kempel tuh. Udah kayak makan yang meme yang abis berenang itu kan. Ini bitsnya mirip-mirip ya, tapi seinget gue ini kayak bentuknya bakso deh. Oh, ayam-ayam nih, sorry, yang bakso. Ah, yang bakso satunya. Yang bakso tuh yang ayam panggang, itu yang kayak pop mie. Rasa Indomie yang normal. Emang goreng spesial kan yang normal ya namanya. Terus yang biasa berarti goreng biasa. Gak ada Indomie goreng biasa. Ya, nol nih. Maksudnya dibandingkan dengan Indomie pada umumnya. Sama rasanya. Cuman ini teksturnya ya. Gue lebih suka mie yang kayak begini, yang kayak bami GM apa enggak. Gue lebih suka tekstur mie yang kayak gini sih sebenarnya pada akhirnya ya. Jadi gue kasih plus 0,5. Bentuk mie-nya gue lebih suka dibandingin Indomie. Rasanya sih sama, cuman beda ada bits-bitsnya. Ah, gue nggak gitu gimana-gimana ya sama gini-giniannya, sama isiannya kayak ya nggak bikin kenyang juga. Next, lanjut lagi ke yang premium collection, mushroom chicken atau ayam jamur. Mie keriting dengan rasa lebih mantap, lengkap dengan daging ayam dan jamur asli. Ini sempet rame ya dulu pas awal-awal gitu. Oke, kita coba ya. Nah, bentukannya kayak seperti ini. Ada jamurnya dan tapi ayamnya mana ya? Ya ini harusnya ayamnya sih. Tuh bentuknya hitam-hitam gini nih. Tempe bacem anjir. Ya udahlah. Jadi kita harus bandingin sama bami mewah ya kalau ini dulu. Tempe bacem.
Gimana sih? Ini gak kena. Ya, jadi rasa profile tuh manis. Mungkin ini mau ke arah kayak mie ayam-mie ya. Tapi menurut gue manisnya ini terlalu manis. Karena manisnya udah manis kecapnya. Wah, gila banget. Gue gak tau ini ayam harus atau jamur ya? Harusnya ini ayam. Nah, ini jamur. Berarti gimana ya? Kayak ayam sama jamur yang udah lu marinate lama banget gitu, lu tinggalin seminggu gitu. Terus lu masak. Jadi kayak gitu. Terlalu meresap rasanya. Jadi terlalu manis. Gue sih kurang suka ini. Gue enggak akan beli lagi sih ini. Si minus 2 deh karena terlalu manis. Buat gue yang suka manis aja ini terlalu manis. Jadi kurs. Lanjut yang terakhir hari ini itu pepper chicken, ayam lada ya. Ini premium juga, dilengkapi dengan daging ayam asli. Begini bentukannya. Sama ya. Isiannya sih sama sih. Ini kan ayamnya nih. Tapi enggak ada jamurnya ya. Ini ayam. Hup. Ini tempe bacem. Oke, makan lah. Wow. Rasanya cenderung ke plain. Malah rasanya cenderung ke arah gak ada rasa. Gak asin, gak manis. Ada ladanya dikit, tapi gak asin dan gak manis. Gue gak tahu apakah bumbu gue kurang. Kayak enggak sih. Gue masukin bener-bener aja gitu. Oh iya, tapi ini tapi ini emang udah expired sih ya. Mungkin itu kali ya. Bangke ini emang sellernya, woi. Rating 1, tapi udah lewat 2 hari, jadi ya udah. Ini udah expired dari Juli. Gue makan di Agustus, akhir, di Juli awal. Jadi udah lewat 2 bulan, mungkin itu yang membuat dia berubah rasa. But, ya gue juga gak akan milih ini. Menurut gue premium collection ini yang enak tuh cuma di bagian mie-nya aja. Tapi rasanya, jadi ini menurut gue sih kurang. Dan dia mencoba untuk bikin ayam gitu kan, ya gak bisa gitu bikin ayam. Tapi kalau yang daging yang bentuk bola-bola gitu sih kelihatan lumayan real ya. Rasanya pun lumayan real. Ini kayak tempe bacem aja jatuhnya gitu. Jadi bumbu marinade-nya menurut gue salah gitu. Tanya juga kurang, mungkin kurang mecin kali ya. Tapi kayaknya sih udah harusnya udah banyak. Karena premium kali ya. Karena dia, jadi kayak dikurangin mecinnya biar lebih sehat. Ya kalau sehat ngapain makan mie instan. Gitu intinya. Jadi ini minus 1,5 deh. Nggak lebih parah dibandingin yang ayam jamur, karena ayam jamur itu terlalu manis karena ada jamurnya juga. Yang ini oke, okay, dia nggak manis, dia nggak asin, ada ladanya dikit gitu doang. Oke, okay, lanjut ke minggu keempat. Oke, okay, masuk ke minggu keempat. Makan Indomie, belum mati, usus masih ada karena minggu lalu gue campur banyak makan sayur jadi nggak gitu keras. Oke, okay, lanjut Gan. Hari ini yang warna kuning-kuning nih. Ini kari ayam. Kita coba makan kari ayam. Bentuknya seperti ini. Ya, lo harusnya ngerti lah ya. Kari ayam. Oke. Okay. Oh, ini uniknya yang gue temukan adalah dia pakai bawang goreng ternyata ya. Oh ya. It's good. Kenapa ini jadi lebih enak ya dibanding Indomie goreng ya? Padahal gue biasanya lebih suka Indomie goreng gitu. Well, this is good. This is good. Rasa karinya berasa. Rasanya enak. Itu gurih. Ya, gak tau apa gue jago aja ya. Pas ya. Gue lebih karena nasi goreng sebenarnya, karena udah malas aja. Terus kan sekarang juga kawan, kalau masak kan harus airnya dibuang dulu, habis itu diganti sama air baru nih, biar untuk menghindari apa lilin atau plastik or whatever lah itulah yang ada di Indomie. Jadinya lebih enak sih karena gue pakai cara seperti itu. Ini plus 1, entah kenapa. Mungkin karena hari ini aja kali ya. I don't know. Kita ke yang kedua, ayam bawang. Ini edisi puasa ya, jadi nggak ada. Bentuknya seperti ini. Sorry ya, gue gak bisa ngeliatin jauh-jauh. Oke, sini gak ada bawang gorengnya. Tapi lebih banyak bubuk cabenya kayaknya. Tes aja yuk. Mungkin jadi lebih enak karena gue pakai airnya dikit kali ya. Ya. Gak ada karinya. Rasa karinya tidak ada. Lebih asin, mungkin mecinnya lebih banyak. Lebih pedas dikit. Sedikit aja bedanya. Gak sampe ganggu juga sih pedesnya. Cuma ada rasa-rasa aja gitu. Ya lebih karena rasa mecin sih yang gue rasain. Mungkin sama rasa bawang gitu ya. Cuman ini beda juga sama rasa pop mie gitu. Tapi gue lebih suka yang tadi sih. Lebih suka yang rasa kari ayam gitu. Lebih flavorful. Yang ini iya ada rasanya sih, tapi lebih karena asin doang. Jadi ini gue kasih minus 1 dari Indomie goreng biasa. Oke, lanjut ke kaldu udang. Bungkusnya cuma satu doang, jadi isinya cabai bubuk sama mecinnya doang. That's it. Sama aja kan? Kalau lihat-lihat bingung loh. Misalnya dibanding-bandingin gitu. Tapi ya udahlah, kita coba dulu yuk. Sama aja kayak bawang. Misalnya asin. Asin aja sih. Mecin doang. Gak merasakan ada beda, ada udang. Gak ada ya kayaknya. Gak ada rasa distinct dari udang. Gak ada. Sama aja. Kayak rasa ayam bawang gitu. Bentuknya juga mirip, tapi ayam bawang kayaknya lebih asin sedikit.
Tapi itu kan tergantung takaran dari air lo juga kan pada akhirnya yang lo taruh. Sama aja sih. Sama aja, jadi minus 1 dari Indomie goreng. Lanjut. So lama-lama. Videonya lama. Kaldu ayam. Kenapa ada kari ayam, ayam bawang, terus kaldu ayam gitu? Nah, ini lebih banyak bubuk-bubuk cabenya. Kelihatan kayak bon cabe gini ya. Nice. Alright, kita makan. Lebih pedes. Ya kelihatan lah dari bubuk cabenya. Apa yang lain bubuk cabenya kurang? Gak tau lah ya. Kadang-kadang tuh udah masuk tuh jadi bubuknya yang apa, ngecinnya udah langsung bentuknya tuh kotak-kotak gitu loh. Udah menggumpal. Asin juga. Mirip yang ayam bawang. Cuman lebih pedes. Yang gue rasanya itu doang. Sama, ya ya ya, lebih flavorful dikit. Just by a little. Sama aja menurut gue. Kayak kenapa lo gak beli Indomie ayam bawang? And that's it. Gue kasih minus 0,75 dari ayam goreng. Nah cuma lebih flavorful dikit. So, what's the point gitu? Mungkin harga kali ya. Oh ini, porsi ekstra 15%. Ya udah, that's your answer. Coba lagi, gue coba lagi deh yang kari ayam. By this. Dah, yang lainnya gak usah. Lanjut ke minggu ke 5. Kalau belum, khususnya bocor. Oke, masuk ke minggu ke 5. Makan Indomie. Hari ini makan yang cabe hijau. Tuh kayak begini nih. Alright, ini gue agak bingung ya, ternyata cabai hijaunya dia pakai kecap ternyata. Makan ya. Kok beda sama dulu? Dia pakai kecap, apa kecapnya salah ya? Enggak ah. Jadi ini pakai kecap, yang kemana gue bingung. Dulu kayaknya gak pakai kecap deh gitu. Tapi emang dulu rasanya asin doang sih. Sekarang jadi ada rasa kecap, jadi rasa manis. Menurut gue aneh, jadi gini. Dulu tuh mie goreng cabai hijau tuh enak, tapi enaknya tuh menjadi lauk dari nasi. Jadi ketika lo yang tipe suka makan Indomie sama nasi, itu enak banget. Termasuk yang Indomie rendang. Tapi ini masukin sama kecap jadinya aneh. Ini aneh. Masih oke lah, bearable. Bukan berarti nggak enak ya. Bearable, tapi ini aneh. Jadi gue kasih minus 1,5 dari Indomie biasa. Saran gue kalau misalnya lo beli ini, nggak usah pakai kecapnya. Apa jangan-jangan kecapnya itu kecap yang lain ya? Kedelai kan ya potong. Wangnya kok nggak tahu. Kayaknya gue nggak salah sih masukinnya. Karena udah dari yang itu kan gue buka, gue masukin. Harusnya nggak salah sih. Gitu. Jadi kalau misalnya dapat emang dapat kecapnya, ada beneran ada kecapnya, jangan dipakai. Gitu. Oke. Okay? Lanjut ke Indomie kedua, kita masuk ke seri Hype Abis. Tapi ini udah expired ya, kelihatan 14 Mei 2021. Jadi ini udah expired 4 bulan. Dan udah, salah satu bumbunya kayaknya udah. Jadi ketika mie-nya ini kan keluar kan orek-orek kuning kan. Tapi dia udah ada bercak-bercak orennya. Tapi gak masalah, gue percaya sama Indomie. Kita lihat aja ya, kalau videonya selesai di sini ya udah berarti. Jadi di sini ayam geprek, rasanya pedes, baunya pedes. Ini tuh ada geprek-geprekannya, kelihatan gak sih? Geprek-geprekannya, apa ya namanya? Itulah tepung-tepungnya ya. Jadi biar ada rasa geprekannya gitu. Hal ayamnya sih nggak ada, jadi cuma geprekannya doang. Di situ juga ada berbagai macam daun bawangan. Tidak terlihat, tapi nggak gitu banyak. Dan ada cabenya juga, cabai gorengnya. Gue makan aja. Rasanya pedes aja gitu. Ya memang kayak ayam geprek sih. Jadi dia pedes gitu, lebih pedes daripada yang Indomie goreng pedas. Lebih pedes juga daripada mie yang kemarin tuh yang rica-rica atau apa. Karena dia pedesnya yang langsung beng, sakit. Terus kalau geprek-geprekannya sih gue, ya lumayan lah. Ini sebenarnya not bad, cuman bear in mind ya, gue makan mie yang sudah expired. Jadi mungkin rasanya berubah gitu, jadi mungkin aja. Dan kayaknya udah discontinue ya, udah gak ada lagi ya kayaknya gitu. Jadi ini emang gue dapet BS, barang-barang sisa doang. Ini sebenarnya lumayan rasanya. Gue merasakan ada rasa, ya ada bawang-bawangnya, ada daun bawangnya, kemudian ada cabenya. Tapi yang murni sih rasanya rasa cabenya dan minyak. Langsung pedes gue. Satu lah dari Indomie goreng biasa. Ya gue bukan berarti gue suka juga gitu. Gue mungkin gak akan beli lagi gitu. Tapi ya ini memang lebih bervariasi dibandingin Indomie goreng pada umumnya. Next, Migetti. Jadi ini coba memimik spaghetti dan rasa bolognese. Bentuknya kayak gini. Ada bakso-baksonya. Dan baksonya ini gue masukin juga, gue rebus ya. Baunya gue, gimana ya? Baunya tuh kayak, sorry ya, spaghetti-spaghetti yang bumbunya memang kurang endes gitu. Ya spaghetti-spaghetti yang low tier, yang mana kayak ada di kantin biasa tuh, nah lu makan, nah tuh kayak ini nggak rasa spaghetti yang lu pikirin dalam otak lu gitu. Kalau gue pribadi, ini baunya kayak bau muntahan, bukan muntahan yang muntahan banget gitu, tapi kayak different kind of muntah lah pokoknya gitu.
Kurang rata ngaduknya. Mecinnya kenceng banget. Bentar. Oke. Kok pedes ya? Kenapa Anda bikin spaghetti pedes gitu? Ini pedes coy. Ini pedesnya hampir setara sama yang ayam geprek gitu. Ini pedes. Jadi gini, rasa tomatnya kurang berasa justru. Ini harusnya ada tomatnya. Terus mana basilnya udahlah, nggak mungkin ada nih, cuma aku gambar doang. Jadi kurang rasa tomatnya, kurang rasa dagingnya juga. Dagingnya memang rasanya rasa imitasi. Walaupun mungkin daging asli nih ya. Kayak gitu, rasanya tuh kayak sesuatu yang linger. Jatuhnya tuh kayak rasa minyak, bukan rasa tomat yang enak. Gue berharap tuh rasanya agak manis. Manisnya ke arah tomat ya, bukan manis yang ke arah kecap. Minus 2 dari Indomie biasa. Aneh, mending beli spaghetti dari McD. Walaupun rasanya ya begitulah, tapi lebih enak. Last untuk hari ini. Nah, itu simpan yang terbaik nih. Hype abis. Mie kuah rasa seblak hot jeletot. Ah udahlah, gua nggak peduli. Bentukannya kayak gini. Ini mie-nya kayak ini ya, kayak mie lebar. Itu lebih gede daripada mie biasa. Ini kan mie biasa kayak gini nih. Dan bentuknya tuh bulat ya. Maksudnya tuh kayak pipa gitu loh, bulat. Ini pipih dan lebar. Kemudian ada kerupuk-kerupuknya. Tapi kerupuknya kerupuk-kerupuk biasa sih, bukan kerupuk yang seblak yang minyak gitu. Tapi mungkin ya harusnya jadi minyak ya. Terus ini gua pakai kuah. Oh, ini tadi gua kuahnya lumayan banyak loh. Dan dia mie-nya yang menyerap kuah ya. Ya ada bau cikut dikit. Isinya apa lagi? Gak ada sih ya. Kayak otaknya makan seblak. Tapi ini loh, bumbunya. Kalau kuah kan dia kuah banget ya. Ini mengental, dia mengental. Tuh, bumbunya mengental, hilang. Oke, gak berlama lagi kita makan Indomie terenak. Wow. Ini apaan? Aduh, masa gue kurang rata ngaduknya sih? Asin banget bos. Rata kali ya. Terus kerupuknya, aduh, nggak gini kan kerupuk seblak. Kerupuk seblak itu, ini kayak kerupuk udah mateng, lu goreng, terus lu kenain air, kena kuah. Ini jadinya kerupuk-kerupuk soto ya. Kayak gitu. Alah, udah aja nih. Ah. Asin banget. Ini gue yang salah ya? Mungkin air kurang. Enggak, tadi udah lumayan banyak. Ya gue emang nggak mau banyak-banyak sih. Asin banget, bos. Parah, asin banget. Ini gue makan juga paling masih asin nih. Gila ini berapa sodium? Ah, ini asin banget. Ini ya, natriumnya 1190 mg. Sedangkan yang hype abis aja tuh dia 900 mg. Tiga-tiga 940 mg. Ini super asin. Lo ngapain bikin ginian bos? Mie-nya gue bisa menghargai lah. Mie-nya menarik gitu. Karena gue juga tim anak mie lebar. Tapi ini memang beda sama yang mie goreng pipih gitu. Lebih enakan yang mie goreng pipih sih pada akhirnya. Cuman, oh my god. Coba aku makan sekali lagi ya, terakhirnya. Gua mau main nunggu aja, Ini lu bayangin ya, bayangin kayak gini nih. Pop mie, gitu kan ada disitu ada bumbunya kan. Lu kali 5, tapi pop mie 1, lu kali 5 sodiumnya. Bubuk mie mecinnya, kayak gini rasanya. Gitu ya. Wah, udah ga ada rasa lain selain rasa asin. Gua ga ngerti kenapa ya. Gua ga hijack ya. Coba sendiri dah. Malu, semana kuahnya. Malu full. Ini kayak beyond asinan lah. Gua kemarin makan yang kari ayam gitu-gitu, ga full. Oke, enak kok. Ini minus 100 juta, blacklist! Dah, nih, aduh. Wah, gak bagus nih buat hidup. Gua mau. Oke, jadi itu untuk yang minggu kelima. Oke, kita beralih ke minggu ke-6. Cus! Oke, lanjut ke minggu ke-6, makan Indomie. Pertama adalah Indomie goreng kriuk 8 kali. Ini 8 kalinya tuh 8 gram lebih banyak, lebih renyah, lebih gurih, dan lebih gede. Jadi awalnya nih ketika gue beli ini tuh gue kira tuh jadinya kayak mie remes gitu loh. Kira jadi mie kriuk lu emang, oh dia emang sengaja bikin gitu ya mie remes. Ternyata enggak, cuma nambah kriuknya doang. Gini bentukannya. Ini jadi kriuknya dia jauh lebih banyak ya. Harusnya sih enak ya, tapi kayak bumbunya sama aja. Mari kita coba. Kriuknya emang lebih banyak, cuma karena lebih besar, kurang crunchy ya. Jadi dia lebih besarnya itu, tepungnya lebih banyak, jatuhnya jadinya lebih tidak crunchy. Tuh, ya kan? Ada bunyinya, ada crush-crushnya. Memang kriuknya lebih banyak sih. Rasanya, ya mirip sama Indomie gorengnya pedes. Plus 1,5 gue daripada Indomie biasa. Rasanya lebih ke arah yang asin, pedesnya dapet, walaupun nggak pedes-pedes banget. Sayangnya emang gue suka ide dari kriuknya banyak, tapi kriuknya kayaknya kurang crispy. Mungkin kalau misalnya bisa dimasukin dari crispy-nya dari yang ayam geprek, mungkin lebih enak. Oke. Lanjut ke yang soto mie. Ini rasa yang cukup standar gak sih? Gue jarang makan sih yang soto mie. Ria nih ada kuahnya dikit, pakai kuah banyak. Oke, jadi dia ada banyak taburan-taburan cabenya. Kemudian ada daun bawangnya sedikit. Baunya sih kayak ya soto mie yang pakai dasarnya itu jeruk nipis. Ya,
rasa jeruk nipis gitu. Lebih enak yang ayam bawang kayaknya ya. Yang mana lah yang gua rate lebih paling tinggi deh buat yang mie kuah. Karena dia rasanya cukup strong rasa jeruk nipisnya dan rasa lainnya jadi kurang berasa. Rasanya sih rasa asin aja. Ya mirip kayak rasa-rasa mecin ayam lah. Gua ngerti. Otomi-nya kenapa pakai ini? Daging kecap atau ayam kecap? Harusnya sotomi itu kan daging iris aja biasa gitu. Jadi mungkin ini bukan sotomi yang biasanya, yang gue tahu. Ya rasanya memang jadi kebanyakan jeruk nipis sih. Ini menurut gue ini minus 1 lah gitu. Lumayan, lumayan. Padahal minus 1-nya tuh dari Indomie goreng yang biasa. Lanjut. Selanjutnya, soto spesial. Sama aja sih bentuknya, ada jeruk nipisnya juga. Tapi ini plus ekstra koya gurih. Begini berarti sotonya lebih ke arah, harusnya kayak soto Lamongan ya. Tapi ada juga sih rasa soto Lamongan. Bentukannya kayak gini. Somehow gue melihat lebih hijau. Karena ada taburan-taburannya dia tuh jadinya warnanya lebih hijau. Nah ini lebih lebih tajam lagi rasa jeruk nipisnya. Wah parah, jeruk nipisnya kenceng banget. Jadi rasa jeruk nipisnya kencang banget, 3 kali lipat daripada yang sotomi. Coba. Oh my god. Kecut, terlalu kecut. Tapi mungkin gua kuahnya juga kurang banyak kali ya, minus 2,5. Jadi lu enggak bisa ngerasain rasa dari sotonya. Ini kayak ibaratnya lu makan soto terus ada temen lu yang suka banget sama jeruk nipis, lu masukin 3% banget jadi kayak gini gitu. Lanjut ke yang terakhir hari ini gua enggak pernah makan sih. Rasa ayam spesial lengkap dengan minyak bawang. Ini bentukannya. Mirip aja sama mie kuah lah, gitu-gitu aja ya kan. Ada taburan cabenya. Kayaknya airnya gue kebanyakan, jadi gak ada rasanya. Jadi kayak rasanya yang ayam bawang, tapi jauh lebih tidak berasa. Apakah karena gue airnya lebih banyak gitu? Ya juga sih harusnya. Kayak rasanya yang ayam bawang tapi kurang gitu loh. Kayak rasa pop mie tapi kurang. Jadi gitu, ini rasanya lebih blend. Mungkin bagus ya, karena mecinnya lebih kurang kali ya, coba. Mecinnya berapa? 1180 gram. Oh yang ini, 900. Kebanyakan ini. Jadi kan rasanya kurang ya? Lebih seger sih dikit. Ya, karena ada, apa tuh, minyak bawangnya. Lumayan sih, tapi nggak gitu membantu banget gitu sampai rasanya. Ya, pop mie, tapi lebih blend. Misalnya lu emang suka rasa yang lebih blend, ini kayaknya lebih cocok buat lu. Kalau gue sih, minus 1 lah. Menurut gue bisa makan, itu gue gak masalah. Karena gue lebih bermasalah kalau misalnya keasinan atau terasa. Oke, next ke hari ke-7. Lanjut ke minggu ke-7, makan Indomie. Ya, udah mulai beler. Jadi pertama, makan mie goreng rasa cakalang. Cuman ini baunya, bau rempah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian mimi daerah. Cakalang, katanya sih enak. Kita coba. Tidak seperti cakalang dalam pikiran saya. Kalau suka yang rasanya agak amis-amis dan banyak mengandung saripati dari ikan, ini pasti enak banget. Buat gue sendiri, kalau makan sekali dua kali nggak masalah. Tapi kalau kebanyakan, kayaknya gue mungkin nggak gitu suka. Tapi ini rasanya cukup unik. Jadi ada rasa manisnya, rasa pedas sedikit, kemudian rasa saripati ikannya sangat berasa. Tapi gue nggak merasa ini ikan cakalang. Agak amis, cakalang yang gue makan nggak gitu amis. Gitu aja sih. Plus 0,5 lah. Karena lumayan berhasil. Lumayan memberikan flavor yang unik. Karena selama ini gue nggak pernah ngerasain yang rasa ikan. Indomie yang rasa ikan. Next. Yang kedua, kita makan mie rasa cakalang. Jadi nggak ada gorengnya ya. Nah di sini sih bentuknya sih kuah. Jadi gue kasih kuah. Bentukannya kayak gini. Ya. Baunya mirip kayak yang mie goreng cakalang. Kita coba saja lah. Ya. Iya, baunya mirip. Karena ini kuah, jadi tidak pakai kecap. Jadi rasa dari ikannya lebih berasa lagi. Lebih kuat flavor dari ikannya. Dan ya, pedas. Ya, asinnya nggak gitu berasa asin kayak yang seblak tuh. Aduh, udahlah, buang aja. Biasa aja rasa asinnya. Bahkan lebih mild rasa asinnya. Tapi yang kuat itu adalah rasa ikannya. Karena nggak ada rasa dari coklatnya. Ada rasa coklat. Nggak ada rasa dari kecapnya. Jadi malah isinya itu cuma ikan. Kalau buat gua kurang, karena rasanya jadinya terlalu banyak ikannya. Gua nggak gitu demen rasa ikan yang seperti ini. Jadi minus 1. Nah, mungkin gua akan dimarahin. Yaudahlah. Mie celor dari Sumatera Selatan. Nah, bentuknya kayak gini. Bentuk mie-nya beda ya. Nih, mie-nya tuh lebih tebel ya. Entah kenapa gua merasakan kayaknya tuh kuahnya lebih milky, kayak lebih milky, lebih kental gitu kan. Baunya. Ya, kayak mau mie celor. Jarang-jarang nih food fest bener nih. Bentuk mie-nya enak banget. Karena ini kayak mie celor gitu, tebel gitu rasanya. Jadi kayak dia menyerap daripada
kuah-kuahnya gitu kan. Rasanya gurih, milky parah, sampai susah gue sedot juga. Enak sih, mantep lah. Ya rasanya jadi kayak ada rasa telur-telurnya gitu. Kayak rasa mie celor, gue gak bisa mendeskripsikan lebih baik lagi. Tapi memang rasanya sudah mirip sekali dengan mie celor. Ini plus 2, bagus, enak. Mie kocok Bandung. Ya, bener gak sih gue cara masaknya? Bodoh amat. Di sini ada mie-nya tuh yang kayak mie ini ya, bakmi mewah ya. Ya pokoknya bagian ini mie yang jumbo ya. Dan kemudian ada banyak bits-bits dari apa nih, ayam ya harusnya atau daging gitu. Terasa kimia gitu. Kayak aduh, gua enggak mau ngomong ini tapi kayak rasa deterjen gitu loh. Kayak rasa baskom gitu, kayak kalau lu nyuci, lu makan terus abis itu kayak cuci kurang bersih. Nah, kayak gitu agak kok gitu ya. Oh shit. YOLO. Ya mungkin karena expired. Ya mungkin ini kayak karena mau expired ya, tapi kayak come on, man. Coba lagi. Sumpah. Aduh. Asin, kimia banget. Oh my god. Minus 5. Kayak deterjen. Tapi kayak deterjen, kayak something kimiawi. Gua enggak tahu. Aduh, ya minus 5 aja buat gua. Oke, selesai hari ini. Lanjut ke minggu ke-8. Oke, hari ke-8 makan Indomie. Nah, sekarang biasa seperti biasa tinggal 1 hari lagi sih habis ini. Jadi tinggal 7 sama hari ini ada 4. Berarti nanti yang terakhir ada 3. Hari ini kita makan yang soto Banjar 5 kulit. Ini bentukannya. Sorry ya, airnya enggak gitu banyak. Langsung saja. Not bad. Jadi rasanya ini berasa jeruk nipisnya. Gue gak tahu sih, harusnya soto Banjar itu rasanya kayak gimana ya. Gue lupa inget. Pokoknya yang gue inget soto Banjar harusnya ada dagingnya gak sih? Di sini sih beda, tapi ini beda ya. Ini kan soto Banjar 5 kulit. Adanya ayam, terus itu ada bawang putihnya. Yang gue rasain sih rasanya gurih. Kemudian ada rasa sedikit seperti ayam bawangnya. Seperti maksudnya kayak Indomie ayam bawang. Tapi dia ditambahin sama jeruk nipis. Nggak ada perbedaan yang signifikan banget. Agak pedas sedikit karena ada bubuk-bubuk cabenya. Ya itu doang. Jadi kayak Indomie rasa, yang mana sih? Kari ayam atau ayam bawang, gue lupa. Terus ditambahin jeruk nipis. Nggak bayang lah. Sorry ya, gue udah kelama. Udah lama makannya kari ayam sama ayam bawang dari tahun berapa? Udah lupa. Rasanya kalau gue, ini minus 1. Biasa aja. Menarik nih. Ini rasa Coto Makassar. Jadi hari ini masih temanya kuliner Indonesia ya. Masih jadi bentukannya. Oke, kuahnya coklat ya. Oke. Coba. Rasanya apa ya? Apaan ya? Rasanya kurang gurih, kemudian ada rasa jeruk nipisnya. Terus ada kecapnya. Kok ada kecapnya ya? Gue gak terbiasa sih sama rasa seperti ini gitu. Dengan ada irisan-irisan. Gue pernah makan Coto Makassar, tapi apa rasanya seperti ini? Lupa juga. Dulu banget. Minus 2 aja. Gak gitu menyenangkan. Ketiga hari ini, Soto Lamongan. Nah yang ini gue denger enak kayak katanya. Khas Jawa Timur, lengkap dengan koya dan sambal soto asli. Oke, ini bentuknya. Sama lah ya Indomie mah. Gak ada beda. Nih, kuahnya bening. Ya artinya kuah Soto Lamongan yang bening. Gue pernah sih bikin Soto Lamongan. Harusnya pakai kecap sih. Jadi rasanya mirip sih sama Soto Lamongan, tapi yang paling berasa itu menurut gua adalah koyanya. Di sini kan karena dia memberikan gua bahan pelengkap koya, jadi dia berasa koyanya, tapi koyanya itu gak senikmat koya yang pada Soto Lamongan. Jadi koyanya tuh rasanya jatuhnya kayak bawang putih goreng, lu cincang atau enggak lu hancurin, lu kremesin. Ini kan juga harusnya ada jeruk nipisnya ya, kurang gitu berasa gitu. Pedesnya lumayan berasa, standar lah, minus 1 daripada Indomie goreng. Mie goreng Aceh. Gambarnya dari ininya sih kayak mie goreng cabai hijau ya, warna hijau gini. Ini bentuknya. Sore ini udah agak kempel dikit. Baunya mirip banget sama Indomie rendang. Walaupun mie-nya teksturnya mirip sama mie Indomie pada umumnya, cuman yang ini ada something yang berbeda. Lebih chewy, tapi beda sama kayak mie celor. Kalau mie celor kan emang udah kelihatan beda dan dia lebih tebel. Yang ini enggak. Rasanya, gue bisa bilang ini rasanya mirip banget sama Indomie rendang. Cuman ada rasa rendangnya sedikit. Karena rasa rendang kan ada rasa yang khasnya ya, rasa rendang itu. Nah itu cuma dikurangin, tapi rempahnya sisanya sama semua. Dan lumayan pedas juga. Enak banget kalau misalnya dimakan sama nasi, sama telur. Plus 2. Udin. Oke. Lanjut ke hari terakhir, hari ke-9. Lanjut ke hari terakhir, makan Indomie. Men, lidah gue udah cukup kebas ya sama Indomie. Minggu keberapa nih? 9. Jadi total ada berapa? 32 tambahin 3, 35. Dan udah berapa juga yang expired? Yang ini belum expired sih. Kita mulai dulu dengan Soto Medan. Jadi udah tinggal 3 Indomie lagi ya guys. Bentuknya kayak gini. Baunya kayak kari ya. Ini mirip ya semua ya. Oke, kita makan dulu lah. Makan ya.
bedanya mie-nya. Gua merasa ini bedanya sedikit, tapi ada bedanya sama mie biasa. Enggak yang gimana banget, kayak misalnya mie celor itu kan beda banget. Nih kayaknya rasanya sama kayak rasa mie kari. Gua kasih rating sama seperti yang kari ayam. Oke, next. Kita coba yang soto Padang. Soto Padang kok bentuknya kayak begini ya? Kayak dulu gua pernah makannya tuh yang soto bening deh. Nah, begini bentukannya. Di sini ada bits-bits dari dagingnya. Ini ada es ting-ting lagi, bodo amat. Dan warnanya coklat ya. Jadi kuahnya ini warnanya coklat ya, kalau kalian lihat nih. Baunya, oh, baunya beef. Kayak beef stock. Ini udah expired ya guys, seperti biasa. Nah, udahlah. Jadi rasanya mungkin ada perubahan. Rasanya asin aja. Kayaknya ada rempahnya sedikit. Biasa banget. Minus 2. Gak gitu memorable. Rasanya kurang rasa soto Padang ah menurut gue. Ini cuma rasa asin aja. Ada rempahnya sedikit. Ada rasa beefnya sedikit. Dah, selesai. Dagingnya kayak udah aneh rasanya. Maaf ya. Alright, lanjut. Terakhir. Rasa empal gentong. Ini bentuknya. Ria nih, waduh, airnya habis bos, airnya keserap, lah. Baunya gimana? Baunya kayak kari ayam semua ya. Jadi kayaknya bumbu dasarnya sama semua, kemudian ditambah-tambah macam-macam aneh-aneh sendiri, tapi kayak ya dasarnya sama gitu. Makan. Definitely bukan rasa empal gentong yang gue tahu. Rasa empal gentong yang gue tahu itu ada rasanya. Deep dari beefnya karena dia kan dikodok lama dan gak ada rasa karinya. Itu dia ada bumbu kari. Kenapa ini semuanya dipakein bumbu kari ini sama Indomie? Gue nggak ngerti. Kayak rasanya kayak kurang. Dan ini gue kasih minus 2,5. Alright. Oke, gue udah selesai makan 35 jenis dari Indomie. Sebelum kalian komen kayak, gue gak ada ini bang, gue gak ada ini. Ya, jadi pertama, gak ada tuh yang salted egg. Gue udah coba untuk kontak beberapa seller. Ada sih, dia ditulisnya ada. Tapi ketika gue beli, pesen isinya kosong. Kemudian ada yang sate. Tuh harus beli yang versi ekspor. Yang mana harganya satu cukup mahal. Dan dia gak bisa beli ketengan. Jadi kayak keluarin sekitar 100 ribuan lah. Untuk makan yang Indomie rasa sate. Gak, gue gak mau beli. Tiga, yang citato. Masih ada di etalasenya dari beberapa penjual Tokopedia, cuman pas gua kontak, dibilang gak ada. Ya, pokoknya intinya gak ada, barangnya gak ada. Ya. Dari 35 yang gua cicip, jelas yang pertama paling enak itu adalah rendang, karena itu yang paling gua suka juga. Dan itu paling sangat cocok untuk dimakan dengan telur dan nasi putih hangat. Yang versi dari daerah-daerah, itu yang paling enak itu adalah mie celor buat gua, karena itu rasanya sangat mirip sama mie celor aslinya dan enak, milky-milky gitu, mantep lah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mie goreng Aceh. Mie goreng Aceh itu jenis mie-nya itu lumayan berbeda dibandingin mie-mie lainnya. Cuma rasanya mirip sama flavornya dari rendang. Jadi mantap. Shout out juga untuk tiga lainnya, yaitu iga penyet, sambal rica-rica, sama kriuk pedas. Iga penyet sama rica-rica gue saranin banget untuk beli untuk mengganti flavor kalau misalnya bosan sama flavornya dari Indomie goreng biasa. Untuk yang kriuk pedas harusnya bisa lebih enak lagi asal kriuknya itu beneran kriuk, jadi kayak yang ada di mie yang hype abis yang ayam geprek. Dan yang jangan dibeli adalah yang seblak jelpot. Ya sudah, nggak usah disebutin lagi, oke? Nah, apa Indomie yang paling enak menurut kalian? Nah, kalau misalnya kalian merasa kayak, yang ini bang, ini lu salah bang, karena lu makan expired. Gimana? Ya namanya. Oke, gue belum mati makan expired. Berarti aman ya, berarti Indomie. Oke, jangan lupa like, subscribe, sama komen. Jangan lupa juga untuk share video ini dan juga bantu gue di Saweria. Ya, siapa tahu gue akhirnya kena kanker usus di beberapa puluh tahun lagi karena makan 35 Indomie dalam waktu yang lumayan singkat. Jadi mohon dibantu untuk asuransi kesehatan saya. Sip! Oke.